Sukabumi borong 4 emas lewat tim Arung Jeram di Porprov 14 Jabar 2022. Kabar baik, tim Arung Jeram Sukabumi berhasil meraih 4 medali emas sekaligus di Porprov 14 Jabar 2022. Dari cabang olahraga Arung Jeram yang dilaksanakan di aliran Sungai Cimanuk, Desa Dangder, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut pada Senin kemarin. Pelatih Arung Jeram Sukabumi, Aceng Supendi mengatakan timnya meraih emas dari 4 kategori yakni R6 Putri, R4 Putri, R4 Putra dan R4 Mix, campuran. Adapun para atlet Arung Jeram yang bertanding di Porprov 14 Jabar 2022 kali ini yaitu tim Putri diwakili oleh Putri, Syelawati Solihin, Nita Karlina, Lista Natasha, Peniawati, Siwiwi Diastuti, Siti Nuranti, Wulanda Putri Febriana, Ike Nurlaela dan Diana Lapanda. Sementara tim Arung Jeram Putra diwakili oleh Teddy Agustiandi, Arsyil Mustaqsyirin, Saleh, Agustian, Ijam, Dery Aditya, Piki, Imam Bukhari dan Ramdan. Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk warga Sukabumi.